Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
Inna anzalnahu fi lailatil qadr wama adraka ma lailatul qadr ليلة القدر خير من ألف سهر تنزل الملائكة والروح فيها سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selanjutnya, marilah kita senantiasa berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kultum tentang cara mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hadirin sekalian, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat penuh berkah dan ampunan. Salah satu malam yang mana sangat istimewa dan ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia ini adalah malam Lailatul Qadar. Perlu kita ketahui bahwa Lailatul Qadar merupakan suatu malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr sadaqallahu alim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Malam Qadar merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Berdasarkan ayat tersebut, saya mendapatkan sebuah lagu yang mana selaras dengan ayat Al-Quran. Lailatul Qadar malam istimewa, tepatnya di bulan Ramadan, malam yang ditunggu umat Islam, lebih baik dari 1000 bulan. Perlu kita ketahui bahwa malam Lailatul Qadar merupakan salah satu malam yang sangat amat berharga bagi umat Islam. Karena pada malam tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah mudah menerima doa-doa para hambanya.
sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, yang artinya barang siapa beribadah pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana cara kita sebagai umat Islam untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai umat Islam untuk mendapatkan malam yang penuh berkah ini. Antara lain, yang pertama, meningkatkan ibadah dan amalan kebaikan di bulan Ramadan. Kita sebagai umat Islam harus berusaha meningkatkan ibadah dan amalan kebaikan di bulan Ramadan, seperti sholat malam, bersedekah, berpuasa, tadarus Al-Quran, dan seterusnya. Dengan cara tersebut, insya Allah akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh keberkahan yang diinginkan. Dan yang kedua, yaitu kita harus memperbanyak doa dan istighfar. Doa dan istighfar merupakan salah satu kesatuan amalan yang sangat dianjurkan dalam mencari Lailatul Qadar. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan, yakni pada waktu ganjil. Dan berdoalah pada waktu malam itu dengan doa-doa yang banyak." Maka dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus selalu berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan Lailatul Qadar. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan kebaikan dan perdamaian di antara sama manusia. Kebaikan dan perdamaian di antara sesama manusia adalah satu faktor penting dalam mencari Lailatul Qadar. Kita harus senantiasa berusaha untuk melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan buruk yang dapat merugikan orang lain. Dengan cara ini, insya Allah kita akan memperoleh keberkahan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari Lailatul Qadar. Kita harus selalu mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan segala sesuatunya dengan ikhlas dan takwa. Dengan cara ini, insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar yang sangat berharga. Demikianlah hadirin sekalian yang dapat saya sampaikan tentang cara mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terang bulan di atas huma, burung berkicau yang gembira. Semoga dapat meraih takwa agar hidup setiap detiknya bahagia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.